Pertemuan kita kali ini akan membahas bab barisan dan deret. Di sini sudah tersedia soal. Diketahui suku kedua deret aritmatika adalah 11. Jumlah suku ketiga dan suku kesembilan adalah 52. Yang ditanyakan jumlah 8 suku pertama dari deret tersebut adalah. Oke, kita bahas sama-sama. Dari yang sudah diketahui, kita buat persamaannya. Suku kedua, itu U2 ya, sama dengan A ditambah B, sama dengan 11. Sedangkan suku ketiga ditambah suku kesembilan, jadi U3 ditambah U9, sama dengan 52. U3 itu A plus 2, B ditambah U9 itu A plus 8B sama dengan 52. 2A plus 10B sama dengan 52. Kita sederhanakan, kita bagi 2 semuanya sehingga A ditambah bagi 2 jadi 5B dibagi 2 26. A ditambah 5B sama dengan 26. Ini persamaan 2. Ini tadi persamaan 1. Persamaan 2 dan persamaan 1 kita eliminasi. Kita cari nilai A dan nilai B-nya ya. A plus 5B sama dengan 26. A plus B sama dengan 11. Kita eliminasi, kita kurangi. Jadi 4B sama dengan 15. B sama dengan 15 per 4 sama dengan 3,75. Kita naikkan ke atas. Kita lanjutkan. Sekarang kita cari nilai A nya. A ditambah B sama dengan 11. A ditambah 3,75 sama dengan 11. A sama dengan 11 dikurangi 3,75. A sama dengan 7,25. Sudah tahu nilai A dan nilai B, sekarang kita cari jumlah 8 suku pertama, S8 ya. Rumusnya Sn sama dengan n per 2, 2a plus n min 1b. S8 sama dengan 8 per 2, 2 kali a 7,25 ditambah 8 dikurangi 1, 7 kali b-nya 3,75. 4 kali 14,5 ditambah 26,25. 4 kali 40,75 163. Jumlah 8 suku pertamanya 163. Kita lihat di pilihan ada di A. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham, saya akhiri. Selamat belajar.